الصلاة والقائل وبعض مقام محمود. الحمد لله الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفر بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah, puji dan syukur wajib kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah 10 Syawal 1445 Hijriah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah Jumat dan tentu dilanjutkan dengan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita selalu diberikan bimbingan, dibukakan hati untuk selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan untuk selalu istiqamah dalam tuntunan dan ajarannya sehingga harapan kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir. Dalam kesempatan yang mulia ini pula, kembali khatib mengingatkan dan mengajak kepada kita semua selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga dengan ketaatan kita itu Allah akan memberikan kepada kita mudahnya segala urusan-urusan kita dan diluangkannya dalam segala kesempitan kehidupan kita dan juga diberikan rezeki yang tiada putus-putusnya oleh Allah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari Raya Idul Fitri telah beberapa hari kita lewati. Namun semangat dan spirit Idul Fitri siap terus hidup dan menggelora dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena sebagaimana kita rasakan bahwa Idul Fitri adalah merupakan momen puncak dari perjuangan kita selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Yang membentuk dan menjadikan kita untuk kembali kepada fitrah, yakni kesucian asli yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Semua
ini bisa kita lakukan berkat bimbingan Allah yang telah menunjukkan jalan dan memberikan kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan yang lalu. Perlu kita pahami bersama bahwa di balik kemeriahan Idul Fitri yang lalu terdapat makna dan hakikat yang mendalam, erat kaitannya dengan ajaran dasar Islam. Bagi kaum beriman, Idul Fitri tentu dimaknai bukan sekedar perayaan, melainkan peristiwa sentral yang syarat makna. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaiful Ma'arif mengatakan bahwa makna Idul Fitri bukan hanya tentang memakai baju baru saja, melainkan tentang meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri yang sesungguhnya bukan tentang berhias diri dengan pakaian dan kendaraan baru, melainkan tentang mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman dhahatuhu tazid, wa laisal 'aidu liman tajammala bil libasi wal marqub, wa innamal 'aidu liman ghafarat lahu dhunub. Yang artinya, bukanlah hari raya bagi orang yang memakai baju baru, melainkan hari raya bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Bukanlah hari raya bagi orang yang bersolek dengan pakaian dan kendaraan yang baru, melainkan hari raya bagi orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa Idul Fitri yang berasal dari dua kata, Eid yang berarti kembali dan Fitri yang berarti suci. Jadi Idul Fitri dapat diartikan sebagai kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Fitrah yang dimaksud dalam Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian dan kemurnian diri, baik suci dan bersih secara fisik, namun yang lebih dalam lagi terbentuknya kesucian dan kebersihan jiwa dan hati. Profesor Urai Syihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran mengatakan, kesucian adalah gabungan tiga unsur yang tak terpisahkan, yakni unsur benar, baik dan indah. Maksud benar di sini adalah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, baik norma agama, sosial maupun hukum. Seseorang yang berpegang teguh pada kebenaran tentu akan selalu bertindak adil dan jujur dalam setiap kehidupannya. Sedangkan makna baik memiliki arti positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kebaikan mendorong manusia untuk saling membantu, saling mengasihi dan menyebarkan kedamaian. Sementara itu makna indah adalah sesuatu yang memancarkan estetika dan kesenangan. Keindahan tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga keindahan hati dan perilaku dan akhlaknya. Dengan demikian, seseorang yang beridul fitri dalam arti kembali kepada kesucian akan selalu berbuat yang indah, selalu berbuat benar dan baik. Ia akan menjadi pribadi yang adil, pribadi yang jujur dan penuh kasih sayang. Ia juga akan menjadi pribadi yang membawa manfaat dan kebaikan bagi orang lain, serta memancarkan keindahan hati dan jiwa melalui akhlak mulianya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita kembali kepada kesucian? Salah satunya adalah yang kemarin sudah kita lakukan secara maksimal dengan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh yang kita jalani. Di bulan Ramadan tersebut, umat Islam diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, menahan hawa nafsu, dan memperbanyak amal soleh. Karena itulah diharapkan setelah Ramadan, manusia kembali menjadi pribadi yang suci dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyam kama
kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Tafsir Al-Munir lil Ma'alim Tanzil menyebutkan, ibadah puasa merupakan latihan untuk meningkatkan dakwaan kepada Allah dengan menahan diri dari berbagai hawa nafsu, terutama rasa lapar, haus, dan keinginan untuk berhubungan seksual. Kita melatih diri untuk lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasa'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladziina yu'minuuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimiina al-ghayz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang tentu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan juga orang-orang yang mengendalikan emosinya, dan juga orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum Idul Fitri yang lalu ini untuk kembali kepada fitrahnya, meningkatkan takwa dan memperkuat persaudaraan di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة ورضى اللهم على أربعة الخلفاء
khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ufil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khathiat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر